kamar. Jangan lupa like, comment, subscribe di Hobi Merpati channel. Main merpati kurang lebih 2 tahunan lah. Awalnya sih iseng-iseng, lama kelamaan ya jadi hobi. Ya awalnya sih dari nama daerah gitu, nama kampung lah boleh dibilang. Cuman ya saya belajar berdiri sendiri gitu. Ya saya ambil aja RO mandiri gitu. Kalau sekarang sih ada empat playernya. Yang lain pada istirahat, lagi pada mabung. Ini namanya Wage, burung take over dari Tasik. Ini mulai bangun dari mabung nih. Karakternya dia semi, cuman dia belum stabil benar-benar gitu kan kerjanya. Mudah-mudahan kedepannya dia kerjanya semakin mantap lah. Harapannya ya bisa juara gitu. Dan ini player yang kedua namanya Selat Sunda. Mungkin dia karakternya boleh dibilang bisa CDC lah. Dia punya prestasi lumayan sih. Cuman dari liga-liga paling totalan 10 juta kayak gitu. 5 juta. Dia sering ngambil prestasi di sana. Ini burung yang ketiga namanya Magnum. Ini sama take over dari Tasik. Karakternya dia semi juga. Cuman dia baru beres mabung juga nih. Dia udah prestasi 1 kali di lapak Pelangi. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih bisa ngambil prestasi yang lebih ditingkatkan lagi.